Di sini saya ingin tunjukkan, okey, di dalam member area, siapa yang dapat bonus mingguan yang tertinggi. Apabila anda mendaftar di dalam GDI, anda akan diberi satu member area. Dan ni macam apa ni, control panel untuk perniagaan kita dalam GDI lah. Lihat di sini. Ini siapa yang dapat duit poket tadi ni daripada 1 hari bulan 6 sehingga 7 hari bulan 6 seminggu. Okey. Mereka akan start biasanya hari Senin sampai hari Ahad. Mark Allen ni dapat 111 orang. Ini level pertama, kawan-kawan. Dapat 111 orang level pertama. Yang saya ambil contoh tadi ni level pertama ni. Level pertama ni. Seminggu aja dia dah ada 111 orang. Jadi jangan ceritalah berapa dia nak dapat sampai keseluruhan ni. Sangat-sangat besar lah. Jadi dia dapat 111 orang. Jadi dua poket dia dapat untuk minggu ni saja dia dapat $2,200. Ini dia dapat yang Tisa ni dapat 2,100. Ini China Feng Shiwei dapat 1,200. Ini untuk minggu ni. Kita tengok minggu lepas. Weekly potential leaderboard, Tisa dapat 104 orang. Dan jadi dia dapat $2,000. Mark Allen dapat 56, $1,100. Okey. Jadinya apa yang kita dapati dekat sini? Belum pun dapat lagi, GDI dah beritahu siapa yang bakal dapat. Jadi secara logiknya tidak ada company yang sanggup letak nama orang dulu berapa yang mereka akan dapat pada minggu tersebut kalau mereka saja-saja tak bayar. Kalau mereka saja-saja tak bayar kan nanti kena saman dengan orang-orang ni. Okey. Jadi satu-satunya company affiliate yang beritahu siapa yang akan dapat minggu lepas dan minggu ini. Okey. Dan angka-angka ni adalah real time. Okey. Adalah real time, diupdate setiap hari. Jadinya ini yang dapat duit kopi yang saya cerita tadilah. Jadi maksudnya bukan seorang yang dapat, ramai yang dapat. Ada yang daripada US, ini kita boleh tengok US, China, Canada, India, yang Malaysia sesekali ada keluar. Natamon Pon Sangwan daripada Songkla, Hatnyai. Ha, ni orang Thailand, Bahrain, Bosnia. Ramai. Oh, daripada Perak ada Ulu Kinta, Zamzuri Muhammad Tahir. Dia dapat 8 orang. Okey. Daripada India, Karnataka. Daripada Trujillo, saya sampai negara mana pun saya dah tak tahu yang ni. Daripada Yong Kui Choi, daripada Suhaidie, Korea. Jadi conclusion dia, tuan-tuan, kawan-kawan semua, satu dunia orang mempromosikan GDI. Dalam YouTube, dalam Meta Cafe, dalam Google, video, Yahoo Video, 90% orang iklankan GDI. Sudah pun 10 tahun GDI beroperasi, semakin hari semakin ramai. Dan tidak ada satu komplain selama 10 tahun, tidak ada satu komplain yang mengatakan GDI tak bayar komisen mereka. Jadi sebab itu saya mengambil kesimpulan, GDI is the best affiliate program ever in this world. Jadinya tuan-tuan, saya akan sambung video ni sebentar lagi. Saya nak berehat kejap, nak pergi minum air, letih juga. Okay. Dan saya akan berusaha menerangkan sebaik mungkin supaya kawan-kawan semua dapat melihat bagaimana orang lain mencipta ataupun mengaut keuntungan yang besar melalui GDI ini. Dan semakin hari semakin ramai, tetapi market kita di Malaysia saya rasa masih kecil lagi, masih untapped lagi.
masih banyak lagi ruangan. Okey, jadi nanti kita akan sambung lagi dengan topik yang lain. Dan kita jumpa lagi selepas ini.